aku mau menyampaikan nih. Yang pertama, keluh kesahnya aja ya, jadi wardrobe tuh gimana. Yang pertama, aku sulit banget tuh ngumpulin baju-baju yang latar belakangnya harus biasanya yang dipakai pada tahun 1941-an nih. Tapi entah ya sesuai apa enggak, tapi dari ekspektasinya sih juga bagus, penontonnya juga banyak. Ya semoga aja berhasil deh. Terus yang kedua tuh pas ini sih kan ada adegan tembak-menembak tuh Mbah Kaum yang ditembak. Nah itu tuh awalnya aku bingung nih mau tak kasih apa. Kalau nanti warnanya merah pakai warna-warna darah asli kan gak mungkin kan. Ya udah nih akhirnya pakai suatu merek dan itu cukup kelihatan tapi sebentar sih itu aja. Terus kayak mungkin kurang dalam mempoles-poles wajah yang biar kayak orang dulu tuh gimana gitu sih sebenarnya, tapi kelebihannya juga banyak. Dari teman-teman ternyata tak pakein pakaian ini, oh ternyata cocok kayak Mbah Kaum nih, oh pakai jarit, pakai surjan, pakai blangkon, oke boleh. Terus kayak yang rakyat-rakyat pakai jarit yang model-model, ya model-model dulu gitu juga cocok menurutku sih. Tapi ya itu sih yang mau tak sampaikan itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya dari tim wardrobe nggak begitu kesulitan ya, cuman kesulitannya cari itu aja sih model-modelnya sama yang dipas-pasin kayak zaman 1941-an tuh gimana gitu aja sih, lainnya lancar. Gimana Mbah Kaum? Mbah Kaum. Jangan bohong, Mbah Kaum ada di dalam pasti. Ora ono. Ada. Ora. Kami coba masuk. Ngomong apa iki iso-iso srene? Apakah benar ini rumahnya Mbah Kaum? Itu iki omahku, tumae Mbah Kaum. Jangan bohong kamu. Tenang, iki omahku. Ayo latih, weh. Gerak, guys. Ayo ikut. Ajo. Ikut. Ajo. Ayo ikut. Aman, Mas. Sini ikut. Mbok, mbok tarik-tarik lah, Mas. Hei. Sini Mbak Pancar di mana? Mbak Pancar gua sadar. Sini Mbak Pancar di mana? Iya. Di mana Mbak Pancar? Apa kowe? Tangi. Perjuangan gawe lampu. Anu yuk. Wei, Mbak Kaum di Kolondo wei. Kita mati. Kau mati. Heeh, Mbak Kaum nedi? Di Kolondo. Kolondo. Yo padan yo marang kowe. Yo karo kowe. Mati yo. Tunggu kapan iki? Action. Untung mak dera ketembak. Oh, oh wah keranjingan tenan kok. Ya wis sesuk mending metuk Mbah Kaum wae sesuk bareng-bareng. Ya ono ora apa ya sesuk. Tonggo-tonggomu ditut ilange siji ya. Ya. Dijaki kabeh. Wis tengah wengi iki ya bubar yo. Yo bubar kabeh bubar. Kap. Wis. Alhamdulillah. Kenalkan nama saya Ikhwan. Dalam proyek ini saya menjadi seorang kameramen. Untuk gear yang digunakan saat produksi ini adalah kamera yang digunakan saat ini Sony Alpha 6000 dan yang satunya Canon 600D. Mungkin kesulitan dalam video ini, dalam proyek ini maksudnya perbedaan kamera ya, karena yang satu Sony dan yang satu Canon, jadi kita harus menyamakan kedua warna dari kedua kamera ini. Dan keterbatasan lainnya itu ada di lensa.
saat ini kita hanya mempunyai lensa kit, sehingga ya video yang dihasilkan juga kurang maksimal. Terus untuk gear yang lainnya juga seperti tripod, gimbal, dan lain sebagainya itu juga kurang proper. Soalnya kita juga masih menggunakan gimbal manual. Jadi kayak steadicam, biasanya punya steadicam atau glidecam. Wah, jangan sama toh. Neng kocok. Berapa ini? Yo. Aman. Kebone Mbah Kaum. Mbah. Wah, sudah saya juga. Kerikut ra? Aman, mantap. Kerikut tuh. Masuk ke tempat kecalak tapi. Put mending sik kono. Oh, action. Mbah. 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 Mun-mun, Mbah.
Kulun. Action. Kulun. Kulun. Jo. Hei, bakal di kolon dah. Bakal di kolon dah. Ayo. Dan di sini saya sebagai editor film Juang 1941, tapi ada teman yang bantu gitu ya. Untuk kendalanya sih cuma di bagian hasil footage ya, kalau menurut saya itu kayak masih belum sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan. Ini perspektif saya pribadi gitu ya, secara sudut pandang saya kayak gitu. Kalau mungkin untuk teman-teman yang lain udah cukup kayak gitu sih. Terus kalau secara teknis pas edit mungkin di Premiere Pro, kalau saya sendiri sudah tidak ada kendala ya, karena lumayan sudah sering, jadi tidak ada kesulitan apapun kayak gitu. Cuman ada beberapa di bagian audio saja ya. Misal footage-nya itu durasi 1 menit, tapi di bagian audio itu bisa sampai 2 menit. Nah, itu kadang lumayan bikin sedikit pusing ya, karena ternyata bagian audio yang benar itu ada di belakang. Kadang cuma bikin bingungnya di situ aja. Terus untuk senangnya itu menurut saya di bagian pas udah tayang di pendopo ya, karena kemarin kan ditonton hampir seluruh masyarakat Wonosari. Jadi pas ending itu menurut saya ini ya, saat pada teriak itu histeris, dan saya sebagai yang ngedit itu merasa sangat puas gitu loh. Untuk membuat saya, ayolah setiap tahun kita bikin kayaknya seru, dan saya menunggu di momen-momen yang lega tadi ya, orang-orangnya itu pada seneng gitu lihat endingnya. Nah, itu saja ya dari bagian editor, tidak ada kendala apapun. Nah, itu dia ya untuk penjelasan dari rekan-rekan yang terlibat dalam pembuatan film Juang 1941. Saya pribadi dan teman-teman mewakili banyak mengucapkan terima kasih sudah selalu mensupport kita semua. Doakan semoga hasil film selanjutnya semakin bagus dan go nasional ya, pokoknya tidak hanya lingkup dusun saja, semoga semakin berkembang ditonton banyak kalangan gitu. Oke, terima kasih banyak, dadah. Wang loro action. Lagunya sing ijo sing ngerawuh video cok goblok kuwi lho. Tuh wah, sudah saya juga kerikon ra aman mantap. Record tuh, masuk ke depan ke salak.